Hai guys, sekarang saya berada di suatu project berat kita untuklah project dari Jabatan Pertanian Sarawak ya, bahagian perikanan darat. Oke, yaitu kita yang berada alai orang bertanam betupik lah tu salah satu kebun pula sedak ayak kulitu ya. Jadi kebun tu dimiliki oleh ayak kutu ya. Berak kita nama tu. Tu ya. Tu orang pengumpul ya. Okey. Jadi di kebunnya tu ya memiliki tanaman durian, sayur-sayuran, segala macam buah lah yang bisik ya. Udahnya depan tu kita bisik medak aquaculture ya. Projek orang nginang ikan. Okey. Nginang ikan. Good morning semua. Pada siapa ke baru medak tak kak baru masuk ngagai channel aku tu. Tu ya. Dalam tu semua benih ikan, guys. Semua benih ikan. Untuk isi ikan. Nah, tak kita kan. Tu anak benih ikan semua. Beli bawang pun bisik ya. Oke, dalam dua kolam tu kita bisik tak bawang nak klik. Maju itulah pengawak kami bak rumah panjai. Ini naiknya, nyak air sungai, air nyak depam dikit ke atas tu. Ya, tu ayak kumpul projek tu. Jadi steady, nampak warna ikan. Itu semua benih-benih ikan yang diternak ya. Sudah penternakan cara modern lah. Itu bela-bela ikan selesai. Dalamnya ama ikan kita ini ada lebah orang tu yang makai kalau kita ada. Satu kolam guys, ikannya besar-besar guys, dalam tu besar-besar ikan ya. Tanah pada lebah air tu keruh apin tekar nyin air sungai, airnya ke depan masuk, jadi ikan itu secara semula jadi ya kena air sungai ya, nak guna air pipe. Dalam penggunaan air pipe tu kadang ya nak untuk efisien untuk kita menternak ikan air tawar. Oke, itulah kawasan sekitar di Teuk. Tidak sama dak. Ya, semua yang bisik di Teuk. Segala macam perengkau bisik megang di Teuk. Itulah projek-projek hari yang kau dah diberi oleh perintah. Ya. Anak nolak pemansang. Kalau pemansang tu lah mai kita mansang. Kita nolak ah. Udah mah kita tinggal di belakang. Itu nyakal. Susah kita. So apa aja orang ambil, kita ambil. Cunting nak cunting, nyak terpulai ngagai kita. Ya. Ana nolak pemansang. Nyak pulai ngagai, kita empu dah. Oke guys. Nyak aja dulu dari penom channel. Terima kasih.